Semarang menuju Pelabuhan Kuala. Wih, kita lagi membahas cerita yang baik kalau meleleh. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan kemudian terhadap muslim mengalami kesalahan pengampunan sudah menunggu pada pengalaman ada polisi. Ya, jadi bertiga aman. Okay. Jadi ini kata bapaknya bertiga aja ya. Udah kita jadi bertiga ya kan? Bertiga aja. Nih. Nah, bertiga ini ada hutan juga, Pak. Ini mana, Pak? Hutan. Oh, ada pulau kita. Alhamdulillah. Masjid apa Pak namanya, Pak? Raudhatus Shalihin. Di Raudhatus Shalihin di desa apa, Pak? Sukadana. Desa Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Kita sudah menyalurkan di 3 masjid. Sekarang ke Masjid Kasir. Pak Iwan, bingung apa mau duduk, bingung mau berdiri juga bingung. Enakan berdiri. Enakan berdiri ya, Pak? Ada Pak di sini, Pak? Apa? SMA-nya ada, Pak? Belum ada. Oh, belum ya. Berarti SMA-nya mereka keluar ya, Pak? Ya, keluar. SD ada dan SD. Ya? SD, SMP sini ada. Cuman untuk SMA-nya mereka keluar pulau. Belum bikin ya, Pak ya, untuk SMA-nya. Mudah-mudahan nanti ada SMA ya, Pak, di sini, Pak. Luar biasa ya, ini pemandangannya, ini ada
listrik ada di sini ya, listrik, karena tadi juga kita ada PLN. Nah ini ibu-ibunya lagi beli sayur nih. Nah ini kalau beli sayur makan itu Pak Putan. Alhamdulillah. Nah ini dia jin terakhir, terakhir untuk menyalurkan wafat Quran di Pulau Bintang Pak. Pisang apa yang banana ya kan ini adalah masjid terakhir di kawasan Pulau Quran, dan ini ada Islam dari sini ada disolihin dan lain sebagainya, kemudian ada juga amal, kemudian ada ikro, mudah-mudahan bermanfaat Pak untuk para santri di sini dan jamaah masjid Riyadhatul Salihin Pak ini. Terima kasih untuk kita semua supaya manfaat bagi kita semua sekalian dunia akhiratnya. Alhamdulillah, terima kasih para donatur yang telah mewakafkan Qurannya, semoga menjadi amal jariah pada para donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin, sahabat dermawan dan orang baik dimanapun berada, ini kita sudah menyalurkan di 4 titik. Ini adalah masjid terakhir di Kecamatan Pulau Pisang. Kita akan lanjut lagi menyeberang. Kita akan lanjut lagi ke ini, menyeberang lagi. Kita akan lanjut lagi, mudah-mudahan lancar. Nanti kita akan naik perahu lagi 1 jam perjalanan. Semoga selamat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para donatur yang telah mewakafkan Qurannya. Semoga para donatur dimanapun berada, semoga sehat selalu. Semoga rezeki yang telah diberikan untuk mewakafkan membantu saudara-saudara kita di pedalaman, di pelosok yang kekurangan Al-Quran menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus untuk para donatur semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, kita akan melanjutkan lagi perjalanan.